Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Andri Weka. Di kesempatan kali ini saya akan coba mereview sebuah madu yang dikombinasikan dengan bahan-bahan herbal yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh serta menambah jumlah keping darah atau trombosit dengan merek Sari Kurma Madu Angka plus ekstrak lubricus. Untuk itu, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol like-nya bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah trombosit, yaitu salah satu unsur darah dalam tubuh manusia. Darah terbagi atas dua unsur, yaitu plasma darah atau cairan darah dan sel darah. Sel darah terdiri atas beberapa unsur lagi, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Trombosit adalah sel darah yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah normal atau koagulasi. Pada proses pembekuan darah, darah akan membentuk gumpalan atau bekuan darah untuk menutup dan memulihkan luka serta menghentikan pendarahan. Trombosit membantu membentuk bekuan darah untuk memperlambat atau menghentikan perdarahan dan penyembuhan luka. Itulah peran penting trombosit. Menjaga jumlah trombosit di tubuh tetap normal sangat penting dilakukan karena dapat melindungi tubuh dari risiko sejumlah penyakit. Jumlah trombosit normal juga bisa menjadi salah satu metode deteksi dini penyakit tertentu yang disebabkan terganggunya penggumpalan darah. Salah satu gejala penurunan trombosit dalam darah atau trombositopenia yaitu dapat memicu terjadinya perdarahan seperti mimisan, perdarahan di gusi, muntah atau buang air besar berdarah. Teman-teman bisa menjaga jumlah trombosit tetap normal dengan mengonsumsi makanan untuk menaikkan trombosit. Sari Kurma Madu Angka plus ekstrak lubricus merupakan produk sari kurma angka plus daun umbi jalar dan juga ekstrak lubricus yang diformulasikan dengan berbagai macam herbal pilihan. Produk ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khususnya untuk kesehatan pasien penderita demam berdarah, yaitu efektif untuk meningkatkan trombosit dalam darah dalam waktu yang relatif cepat serta dikombinasikan dengan daun umbi jalar yang dipercaya secara tradisional dapat menurunkan demam panas tinggi. Berkat kandungan angka yang ada, sari kurma madu angka baik dikonsumsi oleh penderita anemia, ibu menyusui, dan ibu hamil. Lalu bagi orang dewasa, sari kurma madu angka ini mampu meningkatkan stamina lebih cepat. Karena madu sendiri merupakan salah satu obat alami untuk berbagai macam jenis penyakit. Lalu kurma memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral yang terkandung dalam kurma adalah kalsium, zat besi, fosfor, natrium, kalium, magnesium, dan juga sulfur. Sementara angka atau beras ragi merah memang cukup tersohor di kawasan Asia, bahkan telah digunakan dalam beberapa pengobatan tradisional Cina sejak zaman dahulu. Dalam per botol ini berisi 280 gram. Harganya sekitaran Rp30.000 sampai Rp40.000. Selanjutnya untuk komposisi dari madu angka ini yaitu mengandung madu, sari kurma, angka, propolis, jambu biji merah, daun ubi jalar, dan juga ekstrak lubricus. Kemudian untuk manfaat lengkap dari madu sari kurma angka ini yaitu yang pertama meningkatkan energi dan mengatasi anemia. Kedua meningkatkan Hb atau hemoglobin dan trombosit. Yang ketiga penyembuhan DBD dan tipes. Yang keempat, nutrisi bagi ibu hamil dan menyusui. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan pencernaan dan juga menjaga daya tahan tubuh. Kemudian untuk aturan minumnya yaitu anak-anak 3 kali sehari 1-2 sendok teh dan dewasa 3 kali sehari 1-2 sendok makan. Dan dapat dikonsumsi langsung maupun diseduh dengan air panas atau dingin. Selanjutnya untuk cara penyimpanan dari madu sari kurma plus angka ini yaitu tutup rapat botol setelah dibuka, lalu simpan di tempat yang sejuk dan kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung. Cukup sekian dulu video review kita kali ini mengenai
obat herbal dengan merek sari kurma madu angka plus ekstrak lubricus yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa video ini di like, komen, share, serta bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian tekan tombol subscribe-nya dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.